Ya, semuanya di sini saya akan mencoba beli kuota yang diatur sendiri ya, atau yang disetting sendiri. Misalnya seperti ini. Saya akan beli yang 10 giga, satu hari 10 ribu harganya ya. Kita coba apakah bisa langsung ke Shopee atau tidak ya. Ini saya udah habis kuotanya ya. Kita coba apakah bisa atau tidak ya tanpa kuota masuk ke Shopee Pay ya. Lanjutkan pembayaran apakah kuat atau tidak ke Shopee-nya. Ternyata bisa kira-kiranya ya ini. Kalau udah begini sih biasanya insya Allah bisa. Tinggal konfirmasi saja. Oke, bisa. Lumayan buat streaming nanti malam lah. Bayar sekarang. Ada cashback juga ya, 3.000 lumayan. Berhasil, langsung saja kita tunggu. Udah masuk atau belum? Nah, ini udah masuk ya. Ya, mungkin situ saja untuk membeli paket yang bisa disetting sendiri di kartu Bayu ya. Mantap lah, pokoknya mah.